Yuk kita bikin ceker mercon tanpa tulang. Menu enak banget tapi butuh kesabaran Paul. Yang gak sabar jangan coba-coba bikin deh. Pertama, cekernya direbus dulu. Tambahin serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas. Terus masak sekitar 20 menit. Sambil nunggu, kita blender bumbu halusnya dulu. Kasih minyak biar gak seret. Ini aku pakai food processor BL100 dari Mito.id. Multifungsi dan super tajam. Ceker yang udah matang direndam air es sekitar 2 jam. Sekarang bagian tersulit adalah nguarin tulang-tulangnya nih. Perhatiin aja caranya di video, yang pasti butuh kesabaran luar biasa, khususnya bagian tulang jari yang kecil-kecil itu. Waduh, itu paling susah banget. Nanti jadinya seperti ini. Mari gitu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Tambahkan garam, gula, kaldu, lada, air, terus sama saus sambal. Terus aduk-aduk rata, masukkan cekernya, tambahkan kecap manis. Terus tinggal diaduk-aduk rata. Nah, udah jadi nih ceker mercon tanpa tulang. Yang tinggal makan enak, yang buat senep. Anyway, yang sabar, cobain aja resepnya.